Indonesia. Kementerian Keuangan menerbitkan aturan terkait suku bunga penempatan uang negara pada bank umum. Aturan tersebut merupakan revisi dari PMK yang pernah ada dan tertuang dalam PMK nomor 77 tahun 2016 dan mulai berlaku sejak 3 Mei lalu. Dalam aturan ini ditetapkan bunga untuk simpanan uang negara di bawah suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate. Hal ini dilakukan agar bunga simpanan di bank bisa ditekan. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan aturan ini diterbitkan karena tidak ingin adanya persaingan antar perbankan yang memperebutkan uang negara. Kita